Ikan yang dapat tumbuh hingga mencapai 2 meter ini tercatat memiliki 2 spesies, yaitu Silakan Samudra Hindia dan Silakan Indonesia. Silakan Samudra Hindia hidup di perairan Afrika Selatan, Mozambik, Madagaskar, dan Kepulauan Komoro. Sedangkan Silakan Indonesia hidup di perairan Sulawesi Tua. Sehingga spesies ini disebut dengan Latimeria menaduensis. Saya rasa ikan ini telah terbawa oleh nelayan pinisi ke Madagaskar. Mungkin saja, sungguh pasal sejarah yang ditemukan.